Livi Renata beli mobil untuk ibunya, diduga hasil donasi, padahal udah kaya. Livi Renata dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk dan gemar perempuan yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan netizen. Diduga Livi membuka donasi untuk membelikan ibunya mobil mewah di akun traktir miliknya. Sang ibu mengunggah foto di belakang mobil mewah dan menulis terima kasih dan bangga kepada anaknya. Foto tersebut ramai dengan komentar netizen di Twitter dikarenakan Livi dan ibunya yang sudah dikenal sebagai orang kaya. Komentar seorang netizen dibalas oleh Livi di Twitter dan Livi merasa tidak ada salahnya jika ia bisa membelikan mobil dari hasil donasinya. Livi juga memberikan klarifikasi tentang hal ini di broadcast Instagram miliknya. Livi mengklarifikasi bahwa pendapatan di traktir sebetulnya tidak sebanding dengan harga mobil yang diberikan untuk ibunya. Dia menambahkan, jika ia dengan mudah bisa mendapatkan uang dari traktir, maka mengemis adalah langkah yang ia lakukan untuk mendapatkan keinginannya.